Diponegoro, yang disebut juga dengan Perang Jawa antara Belanda dan pasukan Pangeran Diponegoro, diakhiri dengan curang oleh pihak Belanda. Sang pangeran diundang ke Magelang untuk berunding, tetapi sang pangeran malah ditangkap. Para prajurit yang tidak mau menyerah akhirnya mengungsi ke suatu daerah yang sekarang dikenal dengan Purworejo. Anak cucu mereka kemudian menetap dan mendirikan desa-desa di sana. Salah satu desa yang didirikan adalah Desa Somongari yang terletak di lereng Gunung Pendem, termasuk Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Nama Somongari diambil dari nama salah seorang prajurit. Salah seorang keturunan Somongari adalah Singoprono, kakek Wage Rudol Supratman. Singoprono mempunyai 3 anak, yaitu Dipoyoso, Saprono, dan Siti Senen. Singoprono meninggal ketika Siti Senen berusia 7 tahun. Kemudian, Siti Senen diasuh oleh Saprono yang merupakan kakaknya. Menjelang dewasa, karena tidak ingin membebani kakaknya, Siti Senen bekerja pada keluarga Wongso Taruno yang seorang opas di Purworejo. Di sana, Siti Senen bertemu dengan seorang kenalan Wongso Taruno, yaitu seorang pemuda tentara kenil yang berpangkat kopral bernama Jumeno Senen. Setelah berkenalan, ternyata mereka sama-sama tertarik. Akhirnya, pada 1890, mereka pun menikah. Ketika Jumeno ditugaskan di Padang, mereka dikaruniai 2 orang anak, Rukiem dan Slamet. Ketika ditugaskan di Surabaya, Kopral Jumeno mendapat 3 orang anak lagi. Mereka adalah Rukinah Supratinah, Rebu, dan Ngadini Supratni. Pada 1902, Jumeno Senen sebagai sersan dipindahkan lagi ke Jatinegara. Disinilah lahir anak mereka yang keenam yang bernama Sarah. Saat mengandung anak yang ketujuh, Siti Senen meminta kepada suaminya untuk melahirkan di kampung halamannya sendiri di Somongari. Karena sedang sibuk bertugas, Jumeno tidak bisa mengantar istrinya pulang. Maka Siti Senen dalam keadaan mengandung pulang sendiri ke Somongari.